Hai semuanya, ini Wahyu. Di video ini, saya akan mengajarkan kepada Anda pembeli lisensi Profile Builder 3 ya, untuk melakukan pembuatan profile hingga assembly. Di sini studi kasusnya adalah kolom. Ya, kita akan membuat kolom beserta besi sengkang dan besi tulangannya seperti ini ya. Anda akan belajar secara step by step dari awal pembuatan profile hingga assembly-nya. Nanti semuanya akan diatur seperti ini ya untuk assembly-nya. Dan kita cukup mudah membuat katakanlah kolom ataupun slope ya. Teknik pembuatannya adalah sama. Jadi kita tidak perlu lagi secara manual membuatnya dan cukup mudah menghitungnya. Nanti digabung dengan Quantifier Pro. Oke, mari langsung kita belajar membuatnya. Sebelum melanjutkan menonton video tutorial ini, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Terima kasih. Oke, kita akan mengawali dengan membuat sebuah profile ya. Saya akan kamera parallel projection ke top view. Tapi Anda tidak perlu melakukan hal ini ya. Anda bisa saja tanpa seperti ini, bisa. Tapi saya lebih cenderung untuk pembelajaran ya, pembelajaran user baru seperti ini. Saya akan memberi nama besi D6 ya, besi D6. Beratnya adalah di sini saya tulis beratnya 2,66 kg. Oke, seperti ini ya. Kilogram. Oke. Ini saya tulis koma saja supaya lebih enak. Oke, saya mengawali dengan membuat profil D6 besi SNI ya, sesuai dengan SNI tentunya. Ini yang civil engineering ataupun yang berkecimpung di dunia konstruksi akan lebih paham. Oke, saya membuat profil ya di sini sudah di posisi besi D6. Saya akan menggunakan circle. Ya, ini segmennya terlalu banyak dan nanti akan sangat mengganggu. Ya, ini akan sangat mengganggu sekali untuk kalkulasi ataupun yang menggunakan laptop. Jadi, yang laptop spek rendah ataupun komputer spek rendah PC itu akan sangat mengganggu. Jadi nanti akan dirubah. Oke, sekarang kita ke diameter 6. Berarti di sini adalah radius yang ditulis. Radius ini adalah 3. Oke. Ini saya reverse face ya, reverse face. Dan saya ke entity info, segmennya adalah 24. Ini akan saya ganti 12. Andai saja ini hasilnya bagus, bisa saja saya ganti 6 seperti ini. Tapi bentuknya akan jadi segi 6. Maka saya menggunakan segmen 12. Ya. Ini merupakan pengaruh nantinya saat Anda dengan RAM sangat kecil, bila segmennya banyak itu akan sangat-sangat berat sekali ya di komputernya. Kecuali spek Anda RAM 32 dengan VGA yang cukup bagus, itu akan ringan. Oke, sekarang saya akan ke material ya. Di sini steel brush. Ini bawaan dari SketchUp sendiri. Oke. Sudah ya, sudah masuk. Dan sekarang saya profile builder, saya klik tombol plus new profile seperti ini ya, saya beri nama besi D6. Kemudian di sini 2,66 kg. Ya, saya menulis sangat detail seperti ini. Nanti ini juga berhubungan dengan Tekla untuk memperhitungkan strukturnya seperti itu. Oke, saya klik OK ya. Ini adalah besi D6. 2,66 kg seperti ini. Default material layer saya rubah ke besi D6 2,66 kg dan saya simpan. Oke. Ini akan saya simpan di tempatnya. Saya akan simpan di sini tepatnya di beton polos seperti ini, besi D6. Oke, saya simpan. Ini sudah ya, sudah tersimpan. Saya akan buat lagi yaitu dengan nama yang berbeda. Ini D8.
seperti ini, dan ini saya ganti 4,74 kg ya. Yeah. Bila Anda memiliki tabel besi beton, mungkin bisa dicek. Bila keliru, silahkan revisi saya ya. Oke, okay, sekarang kita ada di D8. Ini berarti 4 ya radiusnya. Oke, okay, seperti ini. Dan tidak lupa saya reverse fish juga. Kita ke NTT Info dan kita ganti segmennya 12. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kemudian ini new profile besi D8 4,74 kilogram ya, seperti ini, dan layer saya posisikan dan kita simpan, save. Oke, sekarang kita membuat yang diameter 9 mili ya. Ini adalah D9 itu 9 mili ya. Seharusnya ini ada mili, tapi memang saya buat seperti ini. Bisa saja Anda mengikuti yang menambahkan mili, terserah Anda ya. Nah, sekarang ini akan saya rubah ke diameter 9, berarti kita ke 4,5. Nah, 4,5 ya. Kita cek. Ya, diameter 9 ya. Dan reverse face. Oke. Okay. NTT Info, ini saya rubah ke 12 juga. Oke, okay. Kemudian saya new profile dan besi D9. Ini ini belum saya rubah ya. Saya rubah dulu, ini adalah 6. Oke, komanya saya lupa, tapi bisa Anda sesuaikan ya komanya. Oke, ini akan saya tambah mili ya, biar lebih baik lagi seperti ini. Oke, besi D9 mili, terus strip 6 kg. Nah, seperti ini. Kemudian layernya saya rubah dan saya simpan. Ini ya. Saya simpan. Oke. Okay. Nah, sekarang untuk membuat yang lainnya, ini saya membuat di 10 ya. Ini saya tinggal ketik 5 seperti ini ya. Di 10 mili adalah 7,4 kilo. Langsung saya si D10 mili 7,4 kilogram. Oke, seperti ini. Nah, oke, dan saya save. Nah, ini lebih cepat ya. Kemudian ini sampai ke mili ya. Jadi kita sampai ke, maaf maksud saya 12 mili ya. Seperti ini. 12 itu 10,66 kilogram. Cek. Oke. Kita di 16. Di sini CD 12 mili. Kemudian ini 12, oh maaf, 10,66 kilogram ya, seperti ini. Ini tidak lupa materialnya saya taruh sesuai dan simpan. Oke, untuk pembuatan profilnya saya rasa cukup mudah. Anda bisa mengikutinya sesuai dengan dua teknik atau cara dasar yang saya buat tadi ya. Itu cukup-cukup mudah sekali. Anda bisa mengikutinya step by step-nya tadi. Dan bila ada pertanyaan, silahkan post di forum ya, untuk pembeli lisensi originalnya. Untuk pembelian di Wahyu Group ya.
Bila Anda mendapatkan video ini di luar Wahyu S Group, seperti di channel YouTube yang lainnya atau diberi teman Anda, Anda bisa berdiskusi dengan yang bersangkutan, ya. Jadi video ini diperuntukkan untuk premium user di Wahyu S Group. Oke, sekarang kita akan merakitnya, ya. Jadi kita akan merakit, kita ke new. Nah, ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Saya akan ke top view kamera parallel projection. Ini saya delete. Saya keluarkan profile dialog dulu. Saya ingin melihat kolom. Nah, ini kolomnya adalah 01212 ya. Saya akan membuat di sini itu 120. Ya, kita studi kasusnya adalah membuat kolom ya. Jadi selimut betonnya adalah 25 atau 2,5 senti ya. Ingat, saya selalu menggunakan satuan mili. Nah, ini kemudian saya masukkan ke dalam yaitu 3. Di sini sengkangnya, besi sengkangnya saya menggunakan diameter 6. Dalam kasus ini ya. Kemudian saya masukkan lagi 3 seperti ini. Dan yang di sini saya kira tidak perlu ya. Jadi yang di sini tidak perlu, tapi bisa kita tambahkan. Saya menggunakan diameter 10 atau 12 sekalian. Oke, kita menggunakan diameter 10 saja. Saya ketik 5. Oke. Yep, sudah selesai dan sekarang saya akan melakukan redraw ya. Jadi proses redraw-nya ada di sini seperti ini. Ya, semoga Anda nggak bingung ya. Oke, sekarang saya akan menemukan titik-titiknya, mempertemukan seperti ini. Yep. Sudah, segini saja. Jadi tidak ada yang lebih ya. Jadi kita sudah memiliki ini dan sekarang ini kita hubungkan. Ya, bila ini tidak terhubung, sebenarnya tidak masalah tidak dihubungkan, tapi lebih baik dihubungkan. Tidak ada sangkut pautnya sih. Oke. Saya menggunakan S4U Weld. Jadi bila Anda memiliki S4U Weld akan bisa mengikuti dengan baik video ini ya. Oke, ini sudah jadi. Sekarang saya buka profile ya. Ini tadi diameter 6, maka saya nyari yang diameter 6. Ini dia. Dan saya langsung build long path. Nah, maka langsung terbentuk seperti ini. Oke. Dan selanjutnya ya, selanjutnya saya akan mencari yaitu kolomnya. Ini adalah kolomnya. Oke, kita ke left di kolomnya ya. Oke, katakanlah segini. Ya. Saya akan ke X-ray dan memilih ini dan juga kolomnya. Kemudian saya akan arahkan ke red. Nah, seperti ini. Kenapa saya arahkan ke red? Oke. Saya akan menunjukkan supaya Anda nanti tidak bingung ya. Oke, di profil builder 3 itu terdapat namanya auto assembly ya, from selection. Saat saya klik, maka akan muncul peringatan seperti ini. Artinya, profile member must be drawn in the direction of the red axis. Oke. Akan saya tunjukkan 90. Oke, dan profile member must be drawn in the direct of the red axis. Oke, ini ada yang salah ya. Nah,
ya, masih red axis, oke. Kita akan perbaiki, ya. Kenapa? Di sini ada kesalahan, komponen. Nah, ini tadi belum menjadi komponen, maka kita akan rubah menjadi komponen. Ini ya, jadi komponen. Oke, kita kembalikan dulu arahnya. Yang dijadikan komponen hanya sengkangnya saja, seperti ini, ya. Jadikan komponen, ini juga, dan... Oke, sudah kita cek komponen blue axis must point up. Oke. Sekarang kita akan ke model info show component axis. Ya. Ini posisinya di sini. Saya akan mengembalikan sumbunya. Jika manual terlalu lama, maka saya menggunakan reset axis. Ini akan saya reset axis, oke, seperti ini. Dan ini saya copy jaraknya, jarak sengkang adalah 150 ya, 150, 200, 250, seperti itu. Ini sudah di blue, oke, seperti ini. Kita cek, sudah jadi ya. Iya, yeah, sudah jadi. Kita tes. Oh, what happened? Apa yang terjadi? Adakah yang salah? Yep. Oke, kita menemukan kesalahan. Apalagi ke atas ya. Wow, kita menemukan kesalahan seperti ini. Lalu bagaimana kita membetulkannya? Oh, cukup simple ya. Oke, kita akan membetulkannya. Saya akan membuka kasusnya dulu. Nah, ini kasus. Ini dua ini trouble ya, jadi dua ini trouble dan ini yang akan saya betulkan. Oke, saya akan masuk ke bagian komponen. Di sini ada start setback, kemudian ada end setback. Saya ke nol dulu. Nah, itu posisinya ya, 00. Nah, ini juga ke 00. Nah, itu posisinya 00 ya, sudah di 00. Ini ada vertical, stay vertical yang mengakibatkan ini posisinya menjadi seperti ini. Ini pun masih tetap sama. Ya, jadi masih tetap sama. Ini akan saya hilangkan, stay vertical. Oke, dan saya draw. Kita lihat hasilnya. Ya, sudah di posisi ya. Jadi Anda bisa lihat ini sudah di posisi. Ini saya geser seperti ini. Oke, sekarang kita akan betulkan posisinya. Saya akan ke top, kemudian kameranya parallel projection tetap. Ini ya. Jadi ini adalah posisinya. Ini posisi 00. Oke. Kita akan arahkan dengan mengukur jaraknya dari sini. Jika posisinya 0 ada di sini. Ini saya geser dulu. Oke, kita akan lihat. Harusnya dia ada di sini ya. Jadi posisinya harus di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini ada 25 seperti ini ya. Ini ada terluarnya. Kita tes aja dulu. Ini 25, posisinya dia geser apa enggak? Nah, sudah masuk ya. Ini sudah masuk 25. Berarti ini masuk 25, kita masukkan juga yang ini 25. Dia sudah masuk ya, 25 25. Oke, dan kita ukur dari arah sini. Oke, ini 25, jadi posisinya ada di 0. 0 nya ada di sini, ini 0 25, dan ukurannya
Ini adalah, kita cek dulu, 28, oke, okay. 28, 25 jadi di sini. Dia posisinya ada di sini, oke. Okay. Kita cek, recheck. Caranya kita tambahkan minus 25, kemudian kita update, ops, terbalik. Oke, ini 25 akan saya tambahkan, dia ada titiknya di sini. Ini terbalik ya. Oke, ini posisi 25 masuk, berarti kita ukur. Oke, 70. Yep. Dan kita tambah dengan 25. Berarti 95 ya. Yeah. Oke, okay, kita cek pemeriksaan. Sudah 25, kemudian ini juga 25 dan ini juga 25 ya. Jadi kita cek, oh, sudah ya, sudah di posisinya. Nah, sekarang kita menginginkan di sini ada tulangannya. Betul, kalau ini sengkang, di dalamnya ada tulangannya. Kita ke profile member. Ya, ini profile member. Saya akan tambahkan di sini. Saya tambahkan. Nah, ini saya pilih edit profile. Kemudian saya klik profile browse. Dan diameternya kita menggunakan 10 ya. 10, 7,4 kg. Nah, ini dia. Jadi ini langsung saya 0. Ya, nih. Kemudian saya update. Oh, posisinya ada di sini. Berarti ini harus ke sini. Ya, ini harus ke sini. Kita lihat jaraknya berapa. Caranya ke sini, sini 36. Ya, berarti ini 36. Dari 0 ke situ 36. Oke, kita akan posisikan dia di posisi 36. Ini kita posisikan 0 dulu. Coba kita lihat 0 di sini ya. Ini 120, 0-nya ada di sini, berarti 36. Oke, kita masuk ke 36. Sudah di posisi dan sekarang kita masuk ke 36. Sudah di posisi ya, ini sudah di posisi. Oke, kita cek. Nah, ini sudah terbentuk ya. Kita ketop lagi. Oke, sekarang ini kita tambah lagi. Posisinya masih 36, 36. Oke, ini masih di sini. Jadi, kita tinggal nambah ini ke sini. Jaraknya otomatis kita hitung 84. Oke, ini nomor 2. Sekarang up down-nya tetap, ini kita tambah 84. Sudah di posisi, oke. Sekarang kita tambah lagi. Ini 84, ini dibalik ya. Jadi ini yang ini tadi, ini posisinya dibalik. Nah, seperti ini. Bukan dibalik ya, ditambahin. Oke, sekarang kita tambah lagi. Ini posisinya sudah benar. Dan sekarang kita tambah lagi di sini 34. Oh, posisinya di sini harusnya 36 ya. Nah, kita balik posisinya yang ini. Ini 84, ininya 36. Kita cek. Nah, posisinya sudah benar ya. Jadi kita cek. Oh, ini dia. Lalu ini kenapa bisa di sini? Kita harusnya nggak seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke top. Ini ya, kita fix sekarang. Kita kembali ke profil member nomor 1. Start setback. Saya akan ke top. Kita cek, recheck. Oops, saya salah. Nah, ini ya. Jadi posisinya ada kesalahan di sini.
Baik, ini akan saya buat 0. Coba kita lihat hasilnya. Ya, sudah ya. Jadi ini sudah masuk. Oke, ke profil member. Ini juga saya rubah 0, ini 0. Ini juga 0, terakhir juga 0. Saya update. Nah, apakah sudah benar? Harusnya sudah ya. Nah, ini sudah benar. Sekarang, kenapa ini jaraknya panjang sekali? Kita ke komponen. Nah, ini adalah komponen, ya. Ini komponen, kita pilih ini. Ini namanya place component at the given spacing. Jaraknya sengkang 150 mili. Oke, 150 mili, ya. Kita update. Oke, kita hilangkan. Kita update. Horizontalnya dihilangkan, ya. Kenapa horizontal ini tercentang? Bila horizontal tercentang, dia akan hilang. Tapi, saat saya draw ke sini, maka horizontalnya muncul. Saat saya draw ke atas, horizontalnya hilang. So, solusinya adalah dengan menghilangkan centang horizontal. Maka, saat saya update, dia akan keluar. Apakah jaraknya ini 150? Kita cek. Oke, kita cek ya. Ya, ini ya. Jadi, posisinya kurang lebih 150 ini ya. 150 ini. Oke. Jadi, posisinya. Nah, seperti ini. Posisinya jarak antar sengkang. Oke. Nah, sudah benar ya. Nah, sekarang kita hilangkan X-ray-nya. Dia bentuknya seperti ini. Lalu gimana kalau ininya di dalam, kemudian ininya keluar sejauh 25 cm. Maaf, maksud saya sejauh 2,5 cm. Saya X-ray lagi ini ya. Di sini ada start, setback, dan juga di profile member ini. Ini ada start setback and start juga ini ya. Karena kita menginginkan untuk yang besinya saja itu keluar katakanlah 25. Kita coba update. Apa yang berubah? Di sini adalah minus ya. Jadi ada turun ke bawah. Kemudian add setback-nya. Kita update. Dia turun ke bawah seperti itu. Jadi, langkahnya kita beri minus. Cek hasilnya. Dia keluar, oke? Jadi, semuanya kita minus. Oke, kita beri saja 10, 100 mili untuk kesemuanya. Kita update. Oke. Kita lihat hasilnya. Sudah. Oke. Sekarang ini kita hilangkan untuk yang bagian terluarnya. Kita masuk ke komponen. Ya, jadi ini start setback-nya. Katakanlah ingin masuk berapa ke keluarnya. 25 mili mungkin, ya. Lalu di mana dia hilang ya? Nah, ada di sini. Oke, sekarang yang end setback. Oke, kita cek apakah benar. Nah, sudah keluar ya. Ini sudah keluar. Kita ke front. Kita buktikan. Jadi harus kita buktikan. Sebagai orang teknik harus membuktikan. Ya, ini ya. Jaraknya. Oke, karena ini tadi tergantung dari yang berapa yang ditarik. Seperti itu ya. Jadi yang ditarik ini berapa. Tapi saran saya untuk ini kita buat 0 saja.
nanti ini bisa dimodifikasi ya. Jadi di, kalau ini kelebihan ini bisa dilakukan penelitian seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk yang sudah muncul ini supaya bisa mengikuti yang baru? Nah, ini kan semuanya berubah nih. Yang ini kita tinggal update saja. Nah, sudah benar? Sudah benar? Sudah benar? Lalu gimana yang ini? Kita update dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah, kita akan masuk ke kasus nyatanya. Katakanlah saya memiliki ruangan seperti ini. Kemudian saya membuat ruangan lagi seperti ini. Dan di luar saya membuat ruangan lagi seperti ini. Dan di sini juga membuat ruangan lagi seperti ini. Oke. Dan kasusnya adalah ini semuanya baloknya sama. Jadi slope, kolom itu ukuran dimensi baloknya sama. Langkah yang saya lakukan, ini saya matikan wireframe. Langkah yang saya lakukan adalah cukup mudah. Oke, ini saya buat kolomnya terlebih dahulu. Oke, ini kolom di sebelah lain. Ini juga kolom di sebelah lain. Nah, tentunya ini sangat acak ya. Benar-benar acak sekali ya. Saya menginginkan ini semuanya langsung terbuat. Besi baloknya dan build along path. Oke, ini sudah jadi ya, seperti ini. Nah, untuk yang ini bisa dibetulkan, nanti tinggal digeser. Ini juga bisa dibetulkan, nanti bisa digeser. Ini juga ya, jadi bisa digeser. Lalu apakah ini memang benar di dalamnya ada besinya? Mari kita cek. Benar apa enggak ya? Oke, kita akan revisi dulu yang ini ya. Kenapa ini bisa jadi seperti ini? Oke. Kita undo. Kita kembali ke ini, profile pertama. Nah, yang ini kita buat boot join. Oke, seperti itu. Saya akan select ulang dan boot along path. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi terpotong-potong seperti ini. Ini lebih baik dibandingkan yang tadi. Apakah di dalamnya ada besi sengkangnya? Mari kita cek. Gimana? Oh, sudah ada besi sengkangnya. Nah, seperti ini ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita perbaiki. Sebagai orang teknik, kita harus mengeceknya dua kali ya. Jadi apakah kalkulasi komputer ini benar ataukah masih ada revisi? Contohnya seperti ini ada revisi. Cara merevisinya cukup mudah. Kita double klik. Ya. Kita double klik seperti ini dan kita delete yang tidak kita butuhkan. Kita cek recheck. Jadi kita hapus yang tidak kita butuhkan. Pasalnya ini akan sangat mengganggu nanti. Ya, seperti itu ya. Nanti ini akan mempermudah Anda dalam proses menghitungnya. Oke, ini saya skip dulu. Ini no. Dan berapa sih jumlah dari bagel yang ada? Kita keluarkan Quantifier Pro. Ya, di sini. Oke. Saya akan buka Quantifier Pro. Ini component report ya, component report. Dan di sini besi diameter 10 ini ya. Jumlahnya, wide-nya, jumlahnya ada 2, 22 berarti 4 ya. Ini kolom praktisnya seperti itu ya. Ini besi D6, layer 0, besi D6 jumlahnya 60. Ya, semuanya terkalkulasi di sini. Oke. Kita contoh simple saja. Saya nggak akan hitung bagian ini ada sengkangnya berapa. Saya akan langsung ke component report. Saya akan periksa jumlah besi D6-nya adalah 13. Ya,
besi D6-nya ada 13. Kilogramnya belum saya hitung. Jadi ini nanti dikalkulasi lagi. Yang penting jumlahnya ketemu ya, 13 untuk D6. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, berarti Quantifier Pro menghitungnya dengan cukup baik ya. Ini tentu akan menghemat pekerjaan Anda dalam proses hitungan RAB-nya. Jadi RAB, Anda sudah mengetahui kilogramnya berapa dan bisa beli besi kiloan. Itu cukup mudah ya. Jadi Anda tidak perlu lama lagi. Semisal dalam merencanakan ada proyek sederhana seperti ini, Anda tinggal menghitungnya dalam beberapa detik saja, tidak ada 1 menit. Ya, seperti ini. Kemudian ini saya close dulu. Anda sudah memiliki assembly-nya seperti ini, ya. Tinggal di build along paths seperti ini dan diseleksi seperti ini. Kemudian dihitung menggunakan quantifier pro seperti ini. Maka totalnya sudah ketemu. Tinggal dikalikan 48 dikali 2,66 kilogram. Ya. Jadi ini nanti dihitung ulang ya, pastinya dihitung ulang. Ini hanya jumlah bagelnya. Ingat ya, ini jumlah bagelnya ya. Dikalikan nanti ada rumusnya sendiri untuk pengalian ke sini ya. Saya kira cukup mudah sekali untuk proses pembuatannya. Anda pun bisa mendownloadnya untuk assembly ini ya. Karena assembly ini saya simpan khusus untuk member WahyuX Group. Linknya ada di bawah. Dan juga silahkan join ke member room untuk koleksi-koleksi assembly yang ada ya. Saya sudah membuatnya khusus untuk user Indonesia. Jadi kita bisa mengembangkannya bersama-sama. Oke, seperti itu ya. Jadi next kita akan studi kasus lagi untuk mengoprek kemampuan dari profile builder ini ya, dalam hal konstruksi bangunan seperti itu. Oke, bila ada pertanyaan ajukan di forumnya ya. Ingat forumnya, link forum ada di deskripsi ya. Ajukan di forum, saya akan menjawabnya langsung untuk pertanyaan yang Anda ajukan. Selamat belajar.